Oke guys, buat kalian nih yang lagi nyari kulkas dengan model desain minimalis dan untuk harga spesial, ini dia nih guys, kulkas set by set LG guys. Boleh nanti kita kepoin ya guys, cek aja guys, check it out guys. Ya guys, penampilan aslinya guys, GCB 247 SLW. Mari guys, kita lihat cek dalamnya guys. Cek guys, penampilan di dalamnya guys. Baru dibongkar guys, jadi masih ada segelnya dan dus-dusnya guys. Oke guys, ini untuk penampilan buat ice makernya guys. Jadi kalau kita mau buat es, gak usah ribet-ribet guys, tinggal diputer aja guys. Nah, di sini terdapat rak face zone-nya guys, ada dua ya guys. Dan untuk rak-rak biasanya standar untuk tempered glass-nya ini terdapat 3 rak guys. Dan di bawahnya ini untuk tambahannya guys. Ya, untuk susunannya sama ya guys, untuk kanan kirinya guys. Ya. Untuk kanan kirinya antara freezer dan kulkasnya untuk rak-raknya sama ya guys. Dia terdapat 4 box totalnya guys. Nah, untuk lampunya sendiri dia terdapat di bagian samping ini guys. Oke guys, yang paling penting guys saat membeli kulkas, jangan lupa dilihat spek labelnya guys. Di situ terdapat tipe GCB 247 SLW. Dan untuk kelas iklimnya ini termasuk cocok di iklim yang tropis ya guys. Dan jangan lupa guys, yang paling penting untuk dilihat di sini adalah dimensi ukuran guys. Dimana kalau biasanya konsumen itu sudah memiliki boot atau rak-rak tertentu guys. Di sini kita ada dimensi untuk ukurannya guys, jadi nggak usah khawatir ya guys. Dan di situ pun dicantumin untuk label LG Service Center guys. Jadi kalau misalnya ada masalah atau ada keluhan dari kulkas-kulkasnya ini, bisa langsung hubungi ke 14010 atau langsung ke www.lg.com.id guys. Nah, di situ juga dia terdapat untuk masukan daya pengenal guys, dan ada juga di situ masukan daya pencairan bunga es. Boleh dilihat-lihat dulu guys, kalau untuk masalah speknya harus diperhatikan ya guys. Nah, ini dia guys, multi airflow sistem pendinginan di LG yang dipertahankan oleh LG, dimana sistem pendinginan ini membuat sirkulasi udara dingin itu menyebar lebih baik, dan sistem untuk pendinginannya pun lebih cepat ya guys, dijamin pastinya guys. Ini dia guys, untuk bagian sebelah kanan dari kita ya guys, di bagian atas khususnya guys, di pintu guys, ini ada namanya dry container guys, yang bisa dimanfaatkan buat menempatkan barang-barang yang kira-kira safety guys, yang butuh didinginkan, seperti mungkin obat atau alat-alat kosmetik yang butuh didinginkan bisa masukin di sini guys. Jadi dia lebih safety guys. Dan di sini pun dia terdapat bagian rak, terdapat 4 ya guys, dan cukup besar ya guys, ini guys. Dan dijamin kalau untuk di LG sendiri, ini dia bahannya guys, bahannya sendiri ini kuat ya guys, kokoh ya guys, dijamin kalau untuk dibandingkan dengan brand-brand kompetitor, dijamin LG lebih kuat guys, lebih kokoh guys.
nih guys informasinya guys untuk tipe GCB247SLW ini guys, dia inverter linear ya guys, dia kompresornya udah linear kompresor guys, inverter linear kompresor guys, dimana sistem kerjanya lebih baik daripada inverter-inverter biasa ya guys, dan garansinya pun dia 10 tahun guys. Dan untuk dari segi suara guys, di sini LG bisa lebih senyap sampai dengan 25% guys, dan terdapat juga di sini ada kontrol suhu opsionalnya guys. Nah yang ini lagi ya guys, lebih baik info terbaiknya guys, inverter linear compressor ini udah diuji nih guys, yang namanya VDA ini guys, badan lembaga survei yang sudah menguji inverter linear compressornya LG guys. Dan untuk penggunaan listriknya guys, nggak usah khawatir guys, di LG sendiri ini dia bisa lebih hemat listrik guys, dijamin guys, dia bisa hemat save sampai dengan 30%, dan otomatis kalau misalnya ini hemat, jadi pembayaran bulanan listrik kita jauh lebih berkurang. Tampilan dia punya Miracom nih guys, seperti ini ya guys. Di sini yang paling baru ini adalah namanya ThinQ. Oke guys, ThinQ ini dia fasilitas terbaru di LG yang dimana kita bisa menghubungkan perangkat kulkas ini ke produk-produk elektronik yang sudah support dengan WiFi guys. Jadi kalau kita mau mendinginkan otomatis baik gadget atau elektronik lain yang sudah punya WiFi, bisa guys. Ini ya guys, fitur terbaiknya guys dari LG ya guys. Nah ini guys, ini dia model daripada gagang pintunya guys. Dia berdesain minimalis, elegan ya guys. Dijamin membuat ruangan di rumah Anda menjadi lebih menarik guys. Oke guys, demikian review singkat saya tentang kulkas LG GCB247SLW ya guys. Oke guys, dimohon perhatiannya juga nih guys, untuk kalian yang masih ingin menjaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker kalau berpergian, dan sering-sering mencuci tangan ya guys. Salam hormat saya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.